الحمد لله رب العالمين teman-teman sekalian, momen kematian itu merupakan cerminan seberapa kita sehari-hari melakukan kehidupan. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan menunjukkan satu kejadian yang bisa dikatakan langka, istimewa, dan sekaligus bagi sebagian orang atau bagi sebagian besar orang itu sangat membuat iri. Di mana ada satu kejadian, ada satu kematian yang sedemikian tampak secara zahir lah ya, kita hanya bisa menilai zahirnya saja. Secara zahir ini adalah husnul khotimah, di mana seseorang di saat melakukan kebaikan meninggal dunia. Tempo hari pengurus Al-Firas, Bapak Haji Nufali, Allah yarham, meninggal dalam posisi hendak berangkat sholat subuh berjamaah. Sudah rapi, sudah wangi, hendak berangkat, sudah pakaian lengkap. Ternyata di ruang tamu beliau meninggal. Nah, ini tidak kita videokan karena memang kita tidak punya videonya. Nah, kali ini akan kita tunjukkan beberapa, ya sedikitnya dua lah. Di mana ada seseorang yang menjadi imam sedang sholat subuh, ya di saat ruko menjelang iktidal, beliau di saat iktidal itulah beliau hilang keseimbangan terus roboh dan meninggal. Nah, ini kalau hanya diceritakan mungkin kita nggak punya gambaran bagaimana, tapi kali ini akan kita tunjukkan videonya. Ini yang pertama, seorang imam yang sedang mengimami sholat subuh berjamaah. Rupanya masjidnya ada CCTV-nya sehingga bisa diputar ulang dan bisa kita saksikan. Kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahu samad.
Muhammad la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghaasikin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu akbar la ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima sama-sama, masya Allah, yang banyak orang mengirikan dan banyak orang merindukan kematian yang sedemikian berada dalam posisi mulia. Yang satu tadi sedang jadi imam sholat berjamaah. Ya, bayangkan kalau sedang sholat saja sendirian atau sholat jadi makmum, ini sudah sedemikian mulia, tapi ini kedudukannya sebagai imam lagi, sebagai imam. Mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah sebagai seorang yang benar-benar husnul khotimah. Dan yang kedua tadi, Ustazah ngaji sedemikian lantangnya tahu sendiri. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, orang-orang tercinta kita dalam rahasia Allah Subhanahu wa taala, di mana dan seperti apa kematian kita. Kita mohonkan Allahumma inna as'aluka bi husnil khatimah. Ya Allah, berilah kami kelak kematian yang husnul khatimah, yang mulia, yang baik di penghujung hidup kita ini. Yang baik di penghujung hidup kita ini. Teman-teman sekalian, kematian itu adalah satu bentuk miniatur dari momen kematian itu merupakan cerminan seberapa kita sehari-hari melakukan kehidupan. Kebanyakan seperti itu, dan ini sudah merupakan satu rumus
sehingga orang yang terbiasa dengan sholat, terbiasa dengan zikir, terbiasa dengan ngaji, insya Allah bentuk kematiannya nanti itu tidak jauh-jauh dari kondisi itu. Sebaliknya, orang-orang yang belum dikaruniai taubat oleh Allah, orang-orang yang belum mau menjemput hidayah kepada Allah, masih berkutat dengan dosa-dosa, enggan mendekat kepada kebaikan-kebaikan, enggan berupaya untuk memperoleh hidayah dan kebaikan, kemaksiatan tiap hari, atau hidup yang hanya sendal gurau, hidup yang hanya sia-sia setiap hari, hidup yang tidak ada maknanya, hari-harinya diisi dengan kesia-siaan, ya, dengan kesia-siaan. Kalau dengan kesia-siaan saja itu sudah merupakan satu keburukan, apakah lagi, manakah lagi kalau hidup itu diisi dengan kemaksiatan atau dosa-dosa. Sedangkan yang sia-sia saja itu sudah merupakan satu bentuk dosa, apalagi yang memang nyata-nyata melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari itu, dan kita mengharap pertolongan Allah, mengharap bimbingan Allah untuk agar kita bisa mendapati kematian kelak yang husnul khotimah. Disapa oleh Allah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa-jiwa yang tenang dalam arti jiwa-jiwa yang sudah sakinah, yang sudah mutmainnah. Jiwa yang sedemikian itu oleh Allah kemudian dipersilakan irji'i, masuklah ila rabbiki, ke dalam Rabb, dipanggil oleh Allah ke haribaan Allah, ke haribaan beliau Rabbul Alamin, radiyatan mardiyah, dengan kondisi jiwa yang sudah tenang, ridho, yang sudah memiliki keyakinan, sudah ditampakkan tempat kembalinya, sehingga berjalan kembali menuju Allah, menuju kematian itu dengan penuh ketenangan. Maka ada orang-orang yang meninggal dengan senyum, meninggal dengan penuh aura yang sumringah, karena sudah ditampakkan, sudah wajah jiwanya sudah sedemikian itu, karena sudah ditampakkan tempat kembalinya oleh Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan, dan radiyatan mardiyah, dalam posisi dianya ridho, kitanya ridho, kitanya dengan penuh kemantapan, dengan penuh ketenangan, dan mardiyah, dan dalam posisi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, untuk bisa seperti itu, maka rumusnya tadi, kita membiasakan hari-hari kita, kita biasakan dengan kebajikan-kebajikan, dengan amalih-amalih kebaikan-kebaikan, sehingga kelak di ujung kematian kita pun dalam posisi kebaikan itu, insya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.